seiman. Bastian Steele dan Sita Marino lakukan ini di hari Natal. Bastian Steele mengungkapkan hubungan asmaranya dengan Sita Marino. Kini menjalin hubungan yang seiman. Mantan pacar Safa Haris itu telah memiliki rencana untuk perayaan Natal mendatang. Mengaku pacaran serius, Bastian rupanya tak ingin buru-buru untuk menikah. Menurutnya, ia belum cukup kaya untuk meminang adik putri Marino tersebut. Penasaran dengan cerita Bastian Steele dan Sita Marino? Hubungan asmara Bastian Steele dan Sita Marino mulai terungkap pada awal November tahun 2020. Mantan personel Coboy Junior tersebut sebelumnya pacaran beda agama dengan Safa Haris dan kini ia telah menemukan tambatan hati yang seiman. Menjelang hari Natal yang jatuh pada Jumat, tanggal 25 November tahun 2020, Bastian mengungkapkan rencana untuk merayakannya. Natalan kayaknya di rumah aja sih. Kalau dia ada kerjaan, jadi ya paling masing-masing karena dia ada kerjaan. Kalau aku sih di rumah sama mama sama papa, kata Bastian pada tim Intik Seleb pada Jumat, tanggal 11 Desember tahun 2020. Aktor Love for Sale 2 tersebut melanjutkan bahwa dirinya ingin merayakan Natal bersama Sita. Namun karena terhalang kerjaan, ia berusaha ikhlas. Tak hanya itu, liburan akhir tahun juga membuat Bastian dan Sita tidak bisa bersama. Mereka tengah disibukkan pada karir masing-masing. Pengen sih cuma ya karena ada kerjaan jadi gak bisa juga. Jadi dianya jauh, tapi gak apa-apalah kan sama-sama merayakan untuk yang di atas jadi pasti tetap bahagia. Lanjutnya, Bastian mengatakan bahwa dia mencintai Sita karena memiliki karakter yang sama. Dia mengaku terus tertawa jika bersama kekasihnya itu. Ditanya soal sifat buruk, pasangan yang sama-sama berusia 21 tahun tersebut saling belajar untuk memperbaiki satu sama lain. Enggaklah, ya kalau ada sifat buruk atau apa kan pasti kita perbaiki. Dari guenya dari dianya, kata Bastian. Pelantun lagu Lelah itu menjalani hubungan yang serius dengan Sita. Namun, ia tidak ingin menikah muda dengan alasan bahwa Bastian menunggu uang terkumpul banyak. Tak hanya itu, Bastian juga belum bertemu dengan Putri Marino dan suaminya, Chico Jericho. Jadi kalau ditanya serius, ya pasti serius. Doain aja yang terbaik. Cuma kalau untuk ke jenjang selanjutnya ya masih jauh lah. Tunggu kaya dululah baru nikah, ujarnya sambil tertawa. Pasangan ini telah berani mengunggah momen berdua ke laman Instagram. Bahkan, banyak warganet yang berkomentar kalau keduanya memiliki wajah yang mirip dan disebut cocok oleh penggemar. Mereka juga meminta agar Bastian Steele dan Sita Marino berkolaborasi dalam kanal YouTube atau menjalani proyek bersama.